Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membuat gambar menggunakan Mastercam. Ini merupakan gambarnya yang akan kita buat ulir ganda. Pertama-tama kita buka dulu AutoCAD-nya. Selanjutnya yaitu kita ke wireframe untuk membuat desainnya seperti pada gambar berikut ini. Pertama itu kita buat dari sini ke atas itu 6. Lalu ke samping itu 30. Lalu ke bawah. Itu 2,5. Lalu ke sampingnya itu 3. Ke atasnya juga 2,5. Lalu ke sampingnya itu 3. Lalu ke atas itu 6. Ke sampingnya itu 20. Lalu ke atas itu 3. Ke samping itu 5. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat fillet. Ini R-nya 3. Oke, selanjutnya itu chamfer 1,5 untuk bagian depannya. Oke, selanjutnya kita ke mesin, lalu ke lathe, default, lanjut ke stock setup. Ini ke properties. Nah, ini kita make from two point dari titik sini ke titik sini. Oke, terus use margin. Ini kita ganti jadi 3. Ini 2. Lalu ini 20. Oke, selanjutnya yang properties berikutnya. Ke parameter. Lanjut ke from stock. Ini kita ganti jadi 10. Selanjutnya ke tool setting, lanjut ke select, terus ini ke library, kita ganti jadi steel. Ini untuk pemilihan bahannya ya. Di sini quiz. Ini kita buat di sini. Tas itu 3. Oke. Selanjutnya itu ke kita ke turning, lanjut ke bagian face dulu, kita facing dulu. Kita ganti jadi 0,5.
Terus lanjut keruk. Dari sini ke sini. Oke. Keruk parameter. Ini kita ganti jadi 0,5. Lanjut ke proof. Ya, oke. Ke ini dan ini. Oke, finishnya kita ganti jadi 0,5. Proofnya kita ganti jadi 0,2. Oke. Selanjutnya itu finish. Sama seperti rogue caranya. Oke. Untuk finishing dikit aja kita ininya 0,1. Oke, selanjutnya kita ke tree untuk bikin ulur. Nah, pertama kita pilih toolsnya dulu, yaitu 9696. Ini kita ganti jadi 1000. S100. Oke, selanjutnya ke thread shape parameter, kita select from table. Lanjut ke diameter. Nah, itu 3. Bagus. Ke thread cut parameter, ini multi start nya kita klik. Untuk ini kita numbernya kita ganti jadi 2. Oke. Okay. Oh ya, ininya unpositionnya kita ganti jadi 30. Oke. Sudah terlihat ya. Oke, selanjutnya ini kita klik, lalu ini, selanjutnya ini, lalu yang terakhir simulation. Oke, ini kita slow-mo. Nah, berikut hasil dari ulir ganda menggunakan 4 tools. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.